Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada yang menyaksikan tayangan ini. Syukur alhamdulillah, di tengah-tengah kesibukan seorang Jenderal Bintang 4, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Pol Idam Aziz, berkenan untuk kita sita waktunya berbagi informasi, berbagi ilmu kepada kita semua. Ini kesempatan yang sangat langka, karenanya saya berterima kasih dan bersyukur kepada Allah atas acara yang insya Allah manfaat. Pada kesempatan ini kita akan ngopi, ngobrol perkara iman menjelang buka puasa. Nah, bersama kita Bapak Jenderal Polisi Idam Aziz, saya akan bertanya beberapa hal dan Pak Jenderal boleh juga bertanya kepada saya tentang beberapa hal. Ya, gimana kabar Pak Jenderal? Alhamdulillah, wa syukurillah, saya dalam keadaan sehat-sehat di Jakarta. Pak Ustadz, gimana? Saya alhamdulillah sehat walafiat ada di Makassar, meskipun saya sempat menjadi ODP, orang dalam pengawasan, sebab saya pernah ketemu kontak fisik jenderal dengan seorang yang terpapar positif corona, Bapak Profesor Dr. Dr. Idrus Paturusi, mantan Rektor Unhas. Saya adakan wawancara, 9 hari setelah wawancara itu beliau periksa, ternyata beliau positif terpapar COVID-19. Tapi alhamdulillah setelah saya isolasi diri selama 22 hari, saya periksa juga beberapa kali, hasil semua negatif. Cuma begitu di hari ke-23 saya mulai ada kelainan jiwa jenderal. Sebab anak istri saya kan di kampung, saya sendiri di rumah jenderal, isolasi mandiri, semua saya urus sendiri. Di hari 23 saya mulai kelainan jiwa. Sebab saya duduk-duduk di kursi sofa ruang tamu, itu bantal yang ada di kursi sofa, saya kira istri saya. Saya bilang, ay, bahaya ini, saya sudah mulai kelainan jiwa ini. Alhamdulillah. Sehat walafiat, alhamdulillah. Ya, kita ini profesi sama, jenderal. Nabi jelaskan, kalau kau melihat kebatilan, maka cegahlah dengan tanganmu. Ini jenderal yang punya tangan ini. Apa ini tangan? Kekuasaan. Ini tangan. Sebagai Kapolri. Kemudian, kalau tidak punya kekuasaan, kata Nabi, fabilizani dengan lisanmu. Ini tugasnya Ustaz. Ya, menyampaikan. Maka kita sama-sama beramar ma'ruf nahi mungkar. Satu melalui dengan jabatan, satu melalui mimbar. Insya Allah, semua menjadi amal kebaikan di sisi Allah. Amin. Nah, selama bulan suci Ramadan ini, jenderal, tentu beda dengan tahun-tahun yang lalu. Selama jenderal menjadi manusia, menjadi beragam, menjadi Islam, tentu baru tahun ini mengalami puasa di rumah saja dan tarawih tidak boleh ke masjid. Nah, bagaimana kehidupan selama Ramadan ini? Bagaimana aktivitasnya, jenderal? Ya, alhamdulillah, selama bulan Ramadan ini, saya kira sudah memasuki hari ke-21 sekarang, kalau saya tidak salah. Iya, betul, 21. Saya dalam keadaan sehat, aktivitas sehari-hari juga mengikuti setiap hari ratas dengan Bapak Presiden melalui VKON, rakor maupun kegiatan-kegiatan video conference melalui bersama para menteri, para menko, kemudian juga kegiatan di internal Polri kita lakukan melalui VKON kepada seluruh para Kapolda maupun rekan-rekan PJU. PJU itu maksudnya pejabat utama. Ada juga yang secara langsung kita berikan arahan, saya berikan arahan, tapi tentu mengikuti protokol WHO, protokol kesehatan, serta aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah melalui Menteri Kesehatan.
Alhamdulillah sampai hari ke-20 ini seluruh aktivitas di institusi Polri berjalan dengan baik, karena memang kita sadar bahwa negara dalam situasi pandemi corona ini membutuhkan institusi Polri untuk memberikan pengabdiannya yang terbaik sehingga negara kita ini sesegera mungkin bisa keluar dari masalah pandemi corona ini. Itulah kegiatan saya sehari-hari sampai di hari ke-20 ini, Pak Ustadz. Termasuk sekarang saya bicara sama Ustadz kebanggaan. Kebanggaan saya secara pribadi, kebanggaan seluruh masyarakat di Sulawesi. Saya juga bangga ini bisa bicara sama Ustadz dengan apa pengikutnya yang kurang lebih 80 juta. Jadi saya ya, jadi jenderal, kita kasih saya ini 3G, 3G. Apa itu? Gula-gula gata. Jadi pemirsa yang saya hormati, karena kita sama-sama orang Bugis ini Pak Jenderal, gola-gola gata itu artinya sanjungan yang sangat luar biasa. Luar biasa ini gola-gola gata, 3G. Nah Pak Jenderal, ini kan bagaimana kemudian kita tahu rutinitas kegiatan Pak Jenderal ini luar biasa. Di samping sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang harus melaksanakan tugas-tugas kenegaraan yang sangat padat, juga tugas-tugas sebagai seorang kepala rumah tangga, juga tugas-tugas sebagai seorang muslim yang harus memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dari sisi tadi pelaksanaan tugas sebagai kepala kepolisian, kalau sebagai pribadi muslim untuk meningkatkan kualitas ibadah di tahun ini, karena kita di rumah saja, gimana Jenderal? Ya, masalah kegiatan itu kan harus semuanya berimbang. Harus semuanya proporsional. Jadi, ada hablum minannas, ada hablum minallah. Di saat bulan Ramadan ini, selain tugas rutin yang saya lakukan selaku anggota Polri, selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentu sebagai umat muslim saya juga menjalankan ibadah yang wajib maupun ibadah-ibadah yang sunnah. Itu sudah proporsional, dan itu juga berlaku secara otomatis kepada keluarga saya, anak-anak saya, ya kita ikuti semua jalannya mengenai masalah ibadah ini. Saya pikir ini kan sudah hal yang rutin sejak saya lahir sampai saya hari ini seperti ini, jadi dia sudah berjalan seperti mesin yang memang sudah berjalan seperti adanya seperti itu. Seperti juga sirkulasi matahari terbit, kemudian nanti dia terbenam. Begitulah kira-kira kegiatan yang kita lakukan. Jadi semua itu berimbang, Ustadz. Harus berimbang. Ya. Gitu. Ya. Oke, kata Nabi, kejarlah duniamu, kejarlah pangkat kepolisianmu, seolah-olah kau akan hidup selama-lamanya. Tapi jangan lupa, kejar pula kehidupan akhiratmu, seolah-olah kau akan mati besok. Ya. Nah, karena semua akan mati. Ya, ya. Semua. Kullu nafsin sa'ikatil maut. Semua akan mati. Orang kaya. In kullu nafsin da'ikatul maut. Itu mati kita. Tapi Pak Jenderal, jangan terlalu banyak keluarkan ayat. Nanti saya tidak ada kerjaan. Kasihan. Jadi, ya luar biasa. Ini karena Pak Jenderal kita ini pernah mondok, pernah juga pesantren. Ya, saya juga pernah pesantren, tapi pesantren kilat. Ya, oke, alhamdulillah. Nah, kemudian, Pak Jenderal berkenan saya beberapa hal yang ingin saya kemukakan kepada teman-teman yang menyaksikan ini. Pak Jenderal ini kemana-mana ketemu dengan anggota kepolisian ketika beliau berpidato, ada 3 entry point yang beliau selalu sampaikan. Yang pertama, polisi gaya hidup sederhana.
Ya, saya ingat sekali kalimat beliau waktu pergi kunjungan kerja di Sulawesi Barat. Beliau katakan begini, kamu semua baru saja Kapolres, kalau kau ke bandara kau kuasai semua itu ruang VIP. Istrimu pengawalnya satu mobil, kamu satu mobil juga. Ini tidak bagus bagi seorang polisi. Ini luar biasa. Ya, teladan seperti ini mesti selalu dihidupkan di tengah-tengah polisi. Gaya hidup sederhana. Dan demi Allah, tidak ada orang tidak senang orang yang tinggi pangkatnya tapi gaya hidupnya sederhana. Malah meskipun dia sudah pensiun, orang akan menjadikan teladan buat dia. Lihat kota itu Pak Jenderal Asis, dia Kepala Kepolisian Republik Indonesia, bintang 4, satu-satunya polisi yang bintang 4 Indonesia, tapi gaya hidup sederhana. Itu akan dikenang. Tapi kalau baru jadi Kapolsek, seolah-olah kita yang punya di kampung, baik, didoakan kita cepat pindah dan non-job. Nah, ini yang pertama. Ya, pertama, beliau selalu sampaikan, ayo anggotaku para polisi, gaya hidup sederhana. Yang kedua, yaitu cintai keluarga. Nah, ini karena banyak juga ini polisi yang kadangkala tidak cinta sama keluarganya. Malah sehingga ini yang terutama yang selalu pakaian preman. Ya, di lapangan mengaku bujang, ternyata sudah ada anaknya. Jadi cintai keluarga, ya, cintai keluarga. Maka ini karena kita bisa sukses. Ya, ini kalau ditonton oleh para polisi, percayalah bahwa Pak Jenderal Idam Aziz bisa menjadi Kapolri itu tidak bisa terlepas dari dukungan istri. Makoroka Pak Jenderal? Iya, betul. Ya, ya. Karena kalau istri di rumah mengamuk, saya saja Ustadz tidak bisa ke ceramah baik kalau istriku mengamuk. Coba, mau kipingi ceramah, langsung dia bilang, nah sembunyi itu konsep, mati kita. Begitu kita sudah berdiri, kita kira ini konsep ada di kantong, kita ceramah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Cari, mati nih, gaga konsepnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ternyata konsep disembunyi sama istri. Jadi, istri ikut berpengaruh. Ya. Dan selalu saya berkelakar bahwa polisi itu biasanya umumnya takut sama istrinya. Tidak ada polisi yang tidak takut sama istrinya. Langsung dia bilang temanku yang polisi. Sebenarnya kita ini polisi, Ustaz, tidak takut sama istri. Cuma ini istri selalu melapor sama istrinya komandan. Baru komandan juga takut sama istrinya. Kembali ke pasal 1. Kemudian yang ketiga, yang beliau selalu sampaikan, dan bukan cuma disampaikan, tapi beliau contohkan. Kemudian yang ketiga adalah, bersyukurlah bekerja sebagai polisi Republik Indonesia. Coba lihat Pak, tidak ada orang jago di depannya seorang penyidik, meskipun dia mungkin cuma tamatan SMA. Berhadapan dengan polisi, ketika kita sudah disidik atau diperiksa, biar profesor. Baik. Maka bersyukurlah menjadi polisi, karena tidak semua orang diberikan pekerjaan yang dihormati seperti seorang polisi. Tapi ingat, seorang polisi juga itu kadang perlu kesabaran yang sangat tinggi. Ya, Jenderal. Bagaimana, Jenderal? Ya. Ya. Kesabaran seorang polisi. Ya. Yang pertama, memang keteladanan itu harus mulai dari atas. Jadi, saya tidak mungkin berkuar-kuar supaya hidup sederhana, kemudian semua anggota memalingkan diri kepada saya, lalu saya menjadi seorang kelihatan hedonisme, glamour, itu omong kosong. Satu. Yang kedua, untuk menegakkan disiplin itu tidak bisa dengan bujuk rayu. Harus dengan hormat. Kenapa hakikinya kita, saya secara pribadi menghimbau supaya semua anggota saya hidup sederhana. Satu falsafahnya di Polri ini, kita adalah pelayan masyarakat. Kita bukan penguasa. Oke. Okay. Ada di dalam asas tribrata maupun catur prasetya, kita ini sebagai pelayan, pelindung, dan pengayuh masyarakat. Itu baru dari sisi etika di dalam kita bernegara. Kemudian, kalau kita juga hidup mewah, bukan berarti tidak boleh hidup mewah. Bukan berarti kita tidak boleh punya barang, tidak boleh punya rumah besar, mobil, apa semua. Tapi kita ini sebagai pelayan masyarakat, itu dulu yang harus kita
yang menjadi dasar cara berpikirnya. Dan itu saya selama jadi Kapolri sejak 1 November 2019, saya gelorakan terus. Saya harus memulai dari diri saya. Saya ajak para pejabat utama, para kapolda, para komandan semua. Kalau para komandannya sudah bisa melakukan itu, memberikan contoh keteladanan yang baik, insya Allah anggota di bawah itu yang jumlahnya polisi ini 470 ribu orang akan ikut. Betul. Betul. Akan ikut seperti itu. Itu salah satu contoh bagaimana saya menginginkan pola hidup sederhana. Dan memang itulah yang harus didambakan. Apanya juga yang kita mau pamer-pamer ini. Apanya juga yang kita mau sombongkan ini. Iya kan? Tidak ada yang kita mau, tidak ada yang boleh disombongkan sama polisi ini. Nanti belum apa-apa orang bisa masyarakat bilang itu, orang di Tanru Tedong itu bilang, sih gajinya cuma berapa saja dia naik apa, dia pakai anu, pakai Aruji yang mahal-mahal, iya toh? Itu yeah, yeah. Tetapi hakikinya, Ustaz, adalah, yeah. Hakikinya adalah pola hidup sederhana itu harus dimulai dari komandan-komandannya. Itulah yang dibilang satu keteladanan lebih baik daripada 1000 nasihat. Oi, subhanallah. Cocoi jenderal. Cocoi. Sederhana. Cocoi jenderal. Cocoi. Yang kedua, masalah apa tadi itu? Masalah mencintai keluarga. Ya. Kita ini kadang-kadang kalau belum ada biasa kalau belum ada tidak ada kita punya uang. Kita sayang kita punya istri. Begitu kita sudah punya jabatan, begitu sudah punya banyak uang, kita lupa kita punya keluarga. Nah, itu juga harus kita jadikan contoh teladan. Bahasa prokemnya itu begini, Ustaz. Kalau kita pulang ke rumah, meskipun kita ini bau minyak angin, itu istri kita akan terima. Walaupun kita pulang pakai Bulgari, parfum Bulgari, istri kita juga terima. Iya toh? Iya, betul. Kita masuk angin juga dia terima kita. Tapi kalau kita yang pergi di tempat yang lain hanya minyak angin yang apa? Parfumnya harum saja dia mau terima kita. Tidak mau dia kalau minyak gosok. Iya, tidak mau kalau minyak gosok atau minyak kayu putih. Tidak mau dia. Apalagi kalau dompetmu tipis. Hai, lagu ko saling cinta. Iya kan? Itu kalau ada polisi begitu, polisi lale itu. Lale-lale itu. Beleng-beleng. Iya, beleng-beleng. Itu. Jadi, hakikinya itu, Ustaz. Hakikinya itu adalah, ingat, di balik kesuksesanmu sebagai anggota Polri, itu ada keluargamu yang setiap saat mendoakanmu dan menerimamu dengan apa adanya. Kau dalam keadaan sehat, kau dalam keadaan sakit, dalam keadaan galau apapun, dia akan menerima kamu seutuhnya. Ya. Itu sebenarnya hakikinya kenapa saya selalu mengumandangkan bahwa bersyukurlah, jangan kau pernah lupa terhadap keluargamu. Apa yang kamu dapat hari ini, jabatan, harta, pangkat, itu kan hanya titipan Allah. Wa subhanallah biyadihi malakutu kulli syai'in fa ilaihi turja'un. Yasin ayat 83. Tom? Mati saya ini. Yang disebutnya cukup. Bukan. Saya mau memberi gambaran bahwa kalau Tuhan sudah mau, dia bicara di Yasin ayat 82. Bangga saya jenderal, bangga kalau saya. Kalau dia juga sudah juga mau mengambil jabatan kita, dia sudah dia tuangkan di ayat Yasin 83. Iya toh? Iya, jenderal. Tidak boleh terlena dengan itu. Itu masalah yang keluarga. Terus kemudian yang terakhir tadi apa kita mau tanya? Ya, tentang bersyukur sebagai seorang polisi. Ya. Kesabaran harus ditingkatkan. Ya. Sebagai pelayan masyarakat. Ya.
dia harus selalu menampilkan sisi yang humanis. Dia tidak boleh menjadi monster-monster. Karena yang kita hadapi adalah masyarakat kita sendiri, saudara kita sendiri, keluarga kita sendiri. Dan kewajiban kita sebagai Polri, kewajiban kita ini memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman. Satu, itu. Kemudian bagaimana apa yang telah kita dapatkan ini kita syukuri. Fabi'ai ala irobikum atukaziban. Ya kan? Itu. Jadi sebenarnya polisi itu kalau sudah melakukan ini, dia masuk surga semua. Insyaallah dia semua. Yakin saya. Iya, masuk surga dia semua. Seperti itu. Semoga ini nanti banyak polisi yang dengar saya punya omongan ini, supaya mereka paham betul bagaimana yang namanya hidup sederhana, bagaimana mencintai keluarga, bagaimana bisa mensyukuri bahwa apa yang dia sudah dapat. Ada satu pomeo ini, postat. Makanya kadang yang kita bilang tadi, gantungkan cita-citamu setinggi langit, tetapi kamu rendahkan dirimu serendah-rendahnya di bumi. Makanya ada kadang-kadang jangan kita itu menengok terlalu tinggi. Itu apa? Tetapi kita datar-datar saja supaya kita tahu bahwa kita sekarang ini sudah jadi anggota Polri. Alhamdulillah pemerintah memberikan kita pangkat jabatan untuk memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat. Ya kan? Harus kita bercermin juga bahwa masih banyak masyarakat kita di seluruh Indonesia ini hidup dalam keadaan kekurangan. Itulah tadi yang namanya sikap empati. Kalau kita sudah pandai bersyukur, maka sikap empati itu selalu akan muncul. Nah, kita berharap seluruh anggota Polri di Indonesia ini punya empati-empati yang lebih untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu Pak Ustaz. Ya, subhanallah, saya ingin menggarisbawahi, Pak. Ini tentang keteladanan. Rasulullah itu berhasil, bayangkan, yang tadinya ada 4 Tuhan di Mekah, kemudian Nabi datang mengatakan, Kun huwallahu ahad, satu Tuhan. Yang tadinya perempuan dihina, dianggap sebagai aib dalam keluarga, tiba Nabi mengangkat derajat wanita ketika mengatakan wanita adalah tiang negara. Kemudian pada saat itu khamar dia jadikan sebuah tradisi, bukan cuma diminum, bahkan dimandi pada saat itu. Tapi datang Rasulullah mengatakan bahwa khamar itu haram. Dan sampai detik ini di Mekkah tidak ada penyembah berhala, tidak ada lagi khamar, wanita dimuliakan. Kenapa Nabi sukses membalik pada saat itu? Pada waktu itu Nabi tidak punya tim sukses. Pada waktu itu Nabi tidak punya donatur. Tidak ada yang bisa memberikan dana untuk pergerakannya. Tapi berhasil. Sebab kenapa? Karena seperti yang Jenderal katakan tadi. Nabi memberikan keteladanan. Ia satu kata, satu dengan perbuatan. Ya? Tarwada, tarogau. Tarwada, tarogau. Betul sekali. Nah, ini biasa begini. Biasa polisi ngomong sama saya ini, Jenderal. Tabe, gas full sedikit ini, Jenderal. Biasa anggota polisi ngomong begini, kodong. Nah, bilang, kita ini kodong polisi anak buah, Ustaz. Mau pergi istrinya komandan. Nah, bilang, sini dulu, siap komandan. Itu ibu besok mau pergi Singapura. Bukan sebuah informasi bahwa pergi Singapura aja. Tapi ada di dalamnya belikan tiket, dibelikan PP, bukan cuma istrinya komandan. Tapi juga temannya istrinya komandan. Juga cuma itu, tentu ada juga pembeli oleh-olehnya. Nah, kita kasihan anak buah, tidak bisa kita bilang tidak. Karena kalau tidak, dimutasi kita. Nonjob. Nah, ini kadang-kadang kalau jadi kalau pemimpinnya bisa memberikan keteladanan, aku yakin, saya juga yakin, Jenderal. Insya Allah polisi akan menjadi orang-orang yang gampang masuk ke dalam surga. Apa jaminannya? Ada 7 golongan orang yang dilindungi di padang mahsyar, kata Nabi. Dilindungi di padang mahsyar. 7 orang. Satu di antaranya, kata Nabi, imamun adil.
Kapolri yang adil, Kapolres yang adil, pemimpin yang adil akan diberikan kemudahan untuk masuk ke dalam surga. Coba, saya kasih lagi, selalu saya kasih contoh di depan-depan Kapolres. Bagi kami Ustadz, agak susah masuk surga. Kenapa? Banyak kompetisi, banyak saingan. Tuh? Tapi seorang Kapolres, gampang masuk surga. Kenapa? Tidak ada saingannya. Pun kalau kami ulama masuk surga, kan banyak di dalam. Banyak ngantri kita. Tapi Kapolres, Kapolda di satu kabupaten, satu provinsi, satu di Kapoldanya. Maka tidak ada antrinya. Sendiri dia masuk. Kapolri di Indonesia, satu ji. Kalau ulama, ulama mana? Ulama Sulawesi kah? Ulama Jawa Timur kah? Ulama Nusa Tenggara kah? Ulama dari Bali kah? Banyak ulama. Tapi Kapolri, satu ji. Jenderal Idam Aziz. Gampang masuk surga. Tidak perlu ngantri. Tapi ketika salah juga, ya gampang didapat. Mana Kapolri? Oh, sana tidak. Cepat didapat. Maka, seperti yang Jenderal katakan tadi, keliru apabila jabatan tidak memudahkan kita untuk berbuat kebaikan. Insya Allah. Ya. Coba, contoh paling gampang. Contoh itu, paling gampang, Jenderal. Itu namanya fastabiqul khairat. Jadi kita banyak. Berlomba-lomba menuju kebaikan. Tapi harus saya ingin mengatakan seperti ini, Stad. Iya, Jenderal. Bahwa kebiasaan apa yang kita bilang tadi itu tentang keluhan anggota Polri atau apa, semua itu kemulai dari atas, dari komandannya. Kalau komandannya memberi ruang, itu semua tidak akan terjadi. Tidak akan pernah terjadi itu. Itulah yang kita bisa bedakan, itu kebiasaan, ada tradisi, budaya, itu yang harus dihilangkan. Alhamdulillah, sejak saya jadi Kapolri, saya tidak pernah mau dijemput di bandara, kecuali sama Kapolda, paling banyak sama Wakapolda. Ada lagi pejabat utama apa semuanya, itu karena saya juga tidak mau masuk ke VIP langsung ke mobil. Saya tidak mau merepotkan. Gaspol juga ini jenderal ini, gaspol. tapi saya sudah ingatkan sama anggota. Yeah. Kalau ada, sudah ada peraturan Kapolrinya itu. Ada. Oh. Kalau ada perintah atasan yang tidak sesuai dengan norma, hukum, tidak sesuai dengan aturan, tolak. Sudah ada peraturan Kapolrinya itu. Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011, pasal 7 ayat C itu. Sebenarnya sudah ada pedomannya itu. Tapi kadang-kadang kita ini tertutup mata batin kita, kemudian kita menganggap bahwa kekuasaan ini adalah absolut. Sehingga kita merasa, apalagi kalau dia hati kita ini sudah merasa kita ini sudah seperti raja, sudah seperti maunya hanya dilayani saja. Padahal salah, hakikinya itu polisi adalah pelayan. Iya toh? Saya ingin katakan sama Pak Ustadz, selama saya jadi Kapolri, saya tidak pernah itu di mobilku pakai bintang 4. Jadi saya jalan-jalan saja. Biasa, sudah banyak bintangku ini. Sini ada, di sini ada. Kalau saya pakai TV, ada lagi. Banyak sekali nanti. Gitu. Ya, Jenderal, betul. Saya mau tanya Jenderal ini. Ya. Ini saya yakin berat sekali cobaan tak kita sebagai Kapolri. Sebab saya saja ini semenjak sering viral-viral ceramah saya dengan Pak Jenderal sebagai sahabat dari Kapolri, ini sering banyak yang telepon sama saya, WhatsApp ke saya, Ustaz, tolonglah saya ini kasihan, bagaimana ini saya capek di sini di tempat ini. Bahkan ada di kampungku Jenderal ketua RT. Tamatang SD ini sekolahnya Jenderal, SD ini tamatnya. Sijiku ke kampungnya, keluarga di kampung, ketua RT, lagi dari sama saya. Maka dari Jenderal, Ustaz, saya lihat kau, macawe kau kepoan, Pak Kapolri, sepoji kau Kapolri wita. Iya, artinya, kamu baku baik sama Kapolri. Ya, baiklah, sesama Muslim. Bisakah kamu bantu saya itu? Bantu apa? Tolong, kalau bisa saya, kau urus saya jadi Kapolsek. Sebe, bagaimana cara kau ketua RT, tamatang SD, mau jadi Kapolsek? itu Jenderal yang saya ingin tekankan di sini bahwa di sini saya tekankan bahwa ternyata menjadi komandan memang berat. Saya saja ini hanya karena sering ceramah dengan Jenderal banyak yang ingin datang meminta
pertolongan. Bagaimana seorang jenderal, bagaimana seorang kapolri, pasti banyak godangan yang kadangkala memakai nama seorang kapolri untuk kepentingan pribadinya, padahal kapolri tidak mengetahuinya. Saya yakin banyak seperti itu. Ya, banyak. Tapi saya memang sudah berjanji dan saya sudah sampaikan sama semua keluarga untuk tidak cawe-cawe di dalam urusan kedinasan. Kalau ada orang yang minta tolong, itu diterima saja. Tapi semuanya itu harus proporsional, gitu. Harus proporsional. Dan saya termasuk aliran yang tidak suka. Kalau orang itu minta tolong kiri, kanan, apa semua, tidak. Karena saya punya mekanisme di Mabes Polri untuk melihat siapa polisi yang bekerja baik, siapa yang bekerja tidak baik. Di mekanismenya ya, di Polri. Betul, betul. Saya lihat itu, Jenderal. Itu bukan cerita, fakta. Bagaimana kita lihat di medsos, seorang polisi yang tidak pernah mendaftar untuk sekolah perwira di Sulawesi Utara, kalau saya tidak salah, karena membantu pemakaman korban COVID, langsung dikasih jatah untuk sekolah. Ya, dan ini ya, saya kira sangat luar biasa, memotivasi buat teman-teman yang anggota Polri untuk seperti yang kalau Jenderal katakan bahwa ada mekanismenya, siapa polisi yang bekerja dengan baik, tanpa ada KKN, insya Allah dapat penghargaan dan dapat apa yang dia hendaki. Ya. Jadi itu tadi yang saya bilang, Tat. Kadang-kadang kita harus bisa membedakan mana budaya, mana tradisi, mana adat, mana kebiasaan. Nah, kalau di Polri ini kan mekanismenya sudah ada. Makanya kenapa saya juga punya kebijakan tidak boleh ada anggota yang menghadap sama saya di kediaman Patimura ini. Karena saya tahu itu anggota Polri itu mulai dari jenderal sampai yang di bawah, itu kalau menghadap cuma tiga. Pertama, minta jabatan. Kedua, mempertahankan jabatan. Ketiga, minta sekolah. Tidak lebih itu. Hanya dibungkus dia pura-puranya di silaturahmi. Terus nanti bawa tenteng, ya toh, bawa ikan bakar, itu tidak baik. Tidak baik. Gaspol juga, ikan polri. Jadi maksud saya mau ngomong, ya, bahwa mekanismenya ya, di Polri ini sudah ada, seluruhnya bekerja saja dengan baik. Ya toh, bekerja saja dengan baik, tidak akan pernah tertukar yang namanya rezeki nasib oleh Gusti Allah itu. Tidak pernah tertukar. Saya ini hanya perantara jalannya saja. Jadi saya sudah lakukan, kalau ada anggota itu baik, ya saya akan reward dia. Dia pantas untuk naik pangkat luar biasa, saya kasih naik pangkat. Dia pantas untuk sekolah, dia sekolah. Ya, luar biasa. Pemirsa yang saya hormati, terutama rekan-rekan, teman-teman, sahabat polisi, poinnya, coba lihat, Pak Jenderal Idam Aziz, dengan prinsip hidup yang dipegang beliau, bisa jadi jenderal, bisa jadi kapolri. Pelajaran buat kita anggota polisi, pegang terus prinsip hidup, pegang terus aturan main seorang polisi, insya Allah Bapak punya hak untuk jadi kapolres, Bapak punya hak untuk jadi kapolda, bahkan bisa jadi jenderal, bahkan bisa jadi kapolri. Memang ada jalannya. Ada jalannya. Seorang polisi jadi kapolres, ada jalannya. Seorang polisi untuk jadi kapolsek, ada jalannya. Jadi tidak usah cari muka. Semua ada jalannya. Yang tidak ada jalannya, saya jadi kapolres. Tidak bisa Ustaz jadi kapolres. Maka seorang polisi, pegang baik-baik apa yang beliau sampaikan tadi, kerja saja dengan baik, rezeki tidak akan terambil. Jangankan diambil orang, tertukar saja tidak. Nah, tentu dalam perjalanan itu ada riak-riak dan ombak-ombak. Ada dalam bahasa agama, cobaan. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, Pak Jenderal, saya tahu sekali Jenderal ini sering menyanyi. Mungkin di tengah-tengah wabah seperti ini, berkait dengan himbauan untuk tidak mudik, supaya orang tidak mudik, perlu juga sebelum kita mendengarkan, berkenan Pak Jenderal mendengarkan, melantunkan lagu favoritnya, kita mau dengar hiburan buat polisi yang kerja kasihan. Karena polisi juga ini memang
susah hidupnya ya. Kadangkala dibenci oleh masyarakat, tapi dirindukan. Coba lihat, saya selalu bilang jenderal, jangan kau musuh itu polisi. Kalau rumah dirampok, anak diperkosa, suami dibunuh, siapa kita cari? Bukan itu pengustas, bukan. Siapa dicari? Rumah diserobot tanahnya, siapa kita cari? Polisi. Mobil dirampok, siapa kita cari? Polisi. Maka, walaupun ada polisi yang tidak bagus, tidak seperti harapan kita, jangan dimusuhi institusinya, tapi didoakan mudah-mudahan kembali ke jalan yang lurus. Nah, himbauan Kapolri untuk tahun ini kita tidak mudik. Kenapa tidak mudik? Mudik itu ibadah, ya. Apalagi kalau orang tua kita di kampung. Silaturahmi itu ibadah, kebaikan, birrul walidain. Tapi untuk tahun ini kita tidak mudik. Sebab apa? Menghindari penularan wabah. Niat kita baik, tapi kalau cara salah, bisa jadi menjadi petaka buat kita. Karenanya mohon keikhlasan untuk mudik tahun ini, biaya mudiknya kita transfer saja. Kirimkan orang tua. Atau video call. Ah, bisa. Sekarang lebih modern lagi. Video call terbatas bisa dengan acara Zoom, telekonferensi. Bisa. Insya Allah, tahun ini dengan tidak mudik menjadi lebih mulia daripada mudik. Karena kalau mudik, bisa jadi kita membawa wabah ke kampung kita. Nah, Pak Jenderal, seperti yang saya katakan tadi, berkenankah Pak Jenderal menyantunkan lagu-lagu Bugis, lagu andalannya, karena banyak sekali lagu andalan Pak Jenderal, bisa barangkali 1-2 bait kita dengar lagu ini. Iya. Ya. Tat, begini, sebelum saya mengakhiri ini, izinkan saya selaku Kepala Kepolisian Negara Indonesia untuk memberikan beberapa himbauan. Yang pertama, sebagai Kapolri, saya telah mengeluarkan maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan dan tidak melakukan hal-hal yang berhubungan dengan wabah COVID-19 ini. Ya, di dalam maklumat saya sudah jelas. Yang kedua, sebagai umat Islam, kita ini kan harus mengikuti apa yang menjadi anjuran baik itu ulama maupun umaro. Umaro dalam hal ini adalah pemerintah. Nah, sekarang ini negara kita sedang dilanda COVID-19. Virus corona yang sudah di seluruh provinsi, seluruh Republik Indonesia ini. Sehingga saya mengajak seluruh saudara-saudaraku yang menjadi pemirsa di YouTube-nya Pak Ustadz Dasat ini, agar marilah kita mentaati semua apa yang sudah dihimbau oleh pemerintah untuk kita tidak lakukan, termasuk himbauan mudik tadi. Ya. Salah satu amalan yang kita juga akan dapatkan ketika kita mengikuti apa yang menjadi anjuran ulama maupun umaro. Saya juga berpesan, tetaplah pada standar tentang masalah supaya kita terhindar dari COVID. Satu, hidup sehat. Dua, budaya cuci tangan. Tiga, budaya pakai masker. Dan yang keempat, tentang physical distancing. Ya, kalau orang kampung kita itu, kok jaga jarakmu itu physical distancing namanya itu. Ya, toh? Nah, tolong ini kata-kata saya disampaikan betul. Insya Allah, kalau kita seluruh masyarakat Indonesia, 270 juta jiwa ini, 270 jiwa ini mengikuti anjuran pemerintah dengan minimal 4 tadi, program hidup sehat, cuci tangan, pakai masker, terus physical distancing, insya Allah negara kita ini cepat akan keluar dari bencana COVID ini. Ingat, bukan negara kita saja yang mengalami. Sampai hari ini sudah 212 negara di seluruh dunia ini mengalami pandemi corona. Sehingga kita harus, dalam situasi begini, kita harus bergotong royong, kita harus membangun solidaritas antara sesama umat, antara sesama masyarakat, sesama komponen untuk bahu-membahu, supaya kita bisa cepat keluar. Itulah kira-kira himbauan saya sebagai pimpinan Polri, sebagai temannya Pak Ustadz,
Semoga suatu saat ini masyarakat bisa dengar bahwa saya juga adalah bagian dari pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat yang wajib saya sampaikan pesan-pesan yang akan datang dari pemerintah. Itu tak seperti ya, itu. Betul sekali. Betul ya. Sekali bahwa badai pasti berlalu. Musibah ini pasti berakhir. Seperti Allah berfirman, La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidaklah sebebankan sebuah beban kepada hambaku, kecuali pasti dipikul, mampu dipikulnya. Berarti masalah ini pasti akan lewat. Ya. Cuma kapan lewatnya, kapan berakhirnya, tergantung kedisiplinan kita. Dan kedisiplinan itu sangat erat dengan kesabaran. Ramadan ini melatih orang untuk menjadi insan yang sabar. Kalau Ramadan ini nilai-nilai kesabaran mampu kita amalkan, sabar untuk di rumah saja, disiplin untuk seperti yang dihimbaukan tadi, hidup sehat, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, insya Allah badai ini cepat berlalu. Dan percaya juga, saudara-saudara sekalian, Allah tidak membebankan sesuatu beban, kecuali kita mampu memikulnya, dan beban itu ketika Allah kasih beban, pasti ada jalan keluarnya. Waman yusri yusra. Ya. Bersama dengan kesusahan, pasti akan ada jalan keluar. Jalan keluarnya, ikuti sunnatullah. Sunnatullahnya ikuti fatwa majelis ulama, ikuti himbauan ulama, ikuti maklumat Kapolri, taati perintah pemerintah kita, insya Allah cepat berlalu. Selama kita disiplin, insya Allah cepat berlalu. Ya. Ya, untuk menutup, di episode lain, baru saya nyanyi ini depannya saja. Depannya saja. Okay. Apa yang kita lakukan? Ya, depannya, depannya saja. Depannya mandiri, saja. Hari mandiri, hari selasa, atau ya, di sini, gitu kan? Nanti saya... tidak jadi berarti, Di. Satu bait saja, satu bait. Satu bait, angin mamiri saja, angin mamiri jenderal. Ya. Angin mamiri ku pasang, dikudui di tontongan na, tasarua takalupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.